Saatnya cobain bikin minuman yang lagi viral di TikTok, yakni Yakult campur nata de coco dan susu. Kali ini aku pakai merek nata de coco-nya dari Kara, lalu Yakult-nya merek Yakult alias yogurt-nya merek Yakult, terus susunya susu Frozen Flake Pure Farm yang Pure Farm yang Coconut Delight. Kalian bebas sih mau pilih yang vanilla atau yang Coconut Delight. Nah, tuangkan beberapa kotak nata de coco, lalu masukkan susunya. Ini aku cara guntingnya emang di ujung supaya nggak belepotan dan masih bisa dipakai setelahnya. Kemudian masukkan satu botol Yakult ke dalam gelas dan campurkan semua bahannya dengan cara diaduk menggunakan sendok. Nah, ini tuh menurutku baik banget buat kalian yang lagi ada masalah pencernaan, karena kan campuran susu dan Yakult itu bisa mengencerkan feses dan mendorong feses keluar. Jadi tuh perut kita yang semula begah bisa kembali lega. Ini penampakan minuman viral dari susu Yakult dan nata de coco. Yuk kita cobain rasanya gimana. Rasanya seger banget. Dominasi ketiganya tuh bercampur dengan apik. Dan bahan-bahannya juga gampang banget kan didapetin di minimarket sekitar rumah kalian. Yuk cobain sekarang.